Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas dunia sama yaitu perkuliahan dengan topik yang berbeda. Dan sekarang saya akan membahas dengan topik tur Italia yang baru saja dimulai. Oke, perkuliahan kita lihat sini ya. Jadi lagi karena kemarin saya sudah kalah di fase ketiga. Oke, kita lihat dulu. Sini ya, ini dari Italia. Ada kapan kalah? Kalah yang dan kawan. Ya, saya rela kehilangan teman-teman. Nah, ini ya, karena kemarin saya kalah dan di laga ketiga. Kemarin saya yang di laga pertama melawan ala Fidera, cara Fidera yaitu di tempat Alpiani. Saya menang, berarti menang dengan skor 2-1 kalau nggak salah. Kemudian saya setelah lolos, saya mendapatkan hadiah yaitu 2 diri ini sama yang warna biru buat apa, buat mental dan juga kesehatan, mental dan juga waktu dan kerja. Kemudian saya melaju ke laga kedua yaitu melawan Quattro Canti di kota Palermo, dan saya sudah mendapatkan token yaitu 5. Kemarin saya berhasil menang lewat dramatis dan skor 1-1. Dengan skor 1-1 dilanjutkan di waktu extra time dan saya menang melawan tim ini dengan skor 5-4 atau 5-3. Nanti saya akan sebutkan untuk kami. Kemudian saya hasil lolos ke fase laga ketiga yaitu melawan La Vita di Napoli. Nah, ini kemarin saya kalah lagi ya dengan skor itu 1-1. Harusnya sih imbang satu sama juga di laga di waktu akhir, karena saya kalah kena ledakan bebas. Ya, akhirnya saya gagal. Kalau saya berhasil mengambil laga ketiga, saya berhasil memulai ganjaran kemenangan yaitu mendapatkan cup. Kalau laga keempat nanti akan melawan Capitale FC di kota Roma. Tapi saya kalau kayak di laga ketiga dan laga keempat ini laga kan ini 85 rupiah. Bagi saya sih lawannya hampir sama dengan mutu di atas 90-an karena sombong sekali. Tapi laga keempat saya akan melawan Capitale itu ibu kota Italia di Roma. Laga kelima saya akan melawan AS Firenze. Saya pernah kenal dengan klub ini loh. Laga Firenze ini klubnya mempunyai mutu tinggi juga ya, dan 73% mutunya. Kalau berhasil mulai kemenangan akan mendapatkan hanya 15 token. Kemudian lanjut ke laga keenam. Laga keenam nanti akan melawan Lat Kota di kota Bolu. Mutunya karena saya mutunya masih 80 atau 87-an itulah, dikasih sih sangat jauh 20% mutunya kalau lawan Lat Kota di kota Bolu. Kalau berhasil mendapatkan logo yaitu penyatu Italia, ya logo Italia itu. Kemudian di laga ketujuh saya akan menghadapi klub yang bernama Memelina Calcio dengan yang lebih tinggi lagi 105. Ganjarannya akan mendapatkan satu pemain bintang dengan mutu antara 6 sampai 8 atau 8 bintang, cukup klik bersama kayak yang 6 lagi atau 1 sama 105. Belakang terakhir,
Lebih jelasannya sih dengan lawan Squid Aprimo di kota turun pun ada turun ini. Karena kalau kita akan meraih ganjaran 60 token tersisa prestasi istimewa sih katanya. Tapi ya nggak mudah juga karena harus melawan dengan itu. Mungkin 110 saya masih mempunyai itu 80% melawan 110%. Silahkan ketika saya kerja, saya bisa kaya. Ini tulisannya 85% diterima, tapi kalau dibuat-dibuat sih pikir-pikir saat depan itu kayak apaan itu yang mau dibeli lagi, kayak kaca 10% seperti kelihatan itu melawan untuk tinggi itu harus bertahan. Kalau nggak bertahan ya kita bermain mahal ya, kasih penyerangnya satu atau dua gitu ya. Oke teman-teman, kali ini cukup sampai di sini saja ya.